Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita lakukan di malam hari ini, salat maghrib berjamaah, dilanjutkan menuntut ilmu, dan berakhir dengan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang mukaddimah, kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Kajian kita di Selasa yang keempat dan Selasa yang kelima di Masjid Darussalam ba'da maghrib, pembahasannya adalah tentang syarah rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam, arkanul Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas lima perkara. Yang pertama kata Nabi, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis salat, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, membayar zakat. Dan yang berikutnya yaitu yang keempat, wa hajjil baiti, melakukan ibadah haji. Dan yang kelima, wa saumi ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis yang ke-16.
Adapun redaksi lain, ternyata sedikit terjadi perbedaan, yaitu puasa Ramadan diletakkan di rukun Islam yang keempat dan haji ke Baitullah diletakkan di rukun Islam yang kelima. Dua-duanya sama-sama sahih. Dan ini tidak perlu kita bahas karena di awal pertemuan kita di Darussalam ini sudah kami sampaikan tentang hal ini. Nah, pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, kita sudah membahas sekalipun belum tuntas, yaitu tentang ahamiyatus syahadatain, tentang kedudukan dua kalimat syahadat, urgensivitas dua kalimat syahadat, ya, dua kalimat syahadat, kedudukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam Islam. Pada waktu itu kami sudah sampaikan pada pekan yang lalu, itu kedudukannya ada lima, Bapak Ibu sekalian. Betul ya, ada lima ya? Ada lima. Kedudukan yang pertama adalah madkhulun ilal Islam. Dua kalimat syahadat itu sebagai pintu gerbang masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Itu pintu masuk untuk masuk ke dalam agama Islam yang membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua, kedudukan syahadat adalah khulasatu ta'alimil Islam, intisari ajarannya Islam yang mentauhidkan Allah. Gitu ya. Intisari syariat Islam yang mentauhidkan Allah. Makanya Bapak Ibu gak usah kaget, salah satu siar Islam itu kan adzan. Adzan itu kan siar Islam. Makanya di dalam lafaz adzan dua kalimat tauhid ini selalu didengungkan. Setiap masjid, musola, surau, semuanya mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Lalu ditutup kalimat tauhid lagi, la ilaha illallah. Inti sarinya Islam, syariat Islam yang mentauhidkan Allah. Nah, itu kedudukan nomor dua, nanti kita bahas, bukan hari ini. Itu nanti kelanjutannya ya, kalau sudah tuntas yang pertama. Yang ketiga adalah yaitu asasul inqilab, yaitu asas perubahan. Apa itu maksudnya asas perubahan? Nanti insyaallah berikutnya ya saya jelaskan. Ini saya sebutkan aja dulu satu persatu. Yang keempat, kedudukan dua kalimat syahadat di dalam Islam itu adalah haqiqatu da'watir rasul, intisari dakwahnya para rasul yang mentauhidkan Allah. Semua para nabi, semua para rasul yang diutus oleh Allah, semuanya mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, dakwahnya tauhid. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, kedudukan dua kalimat syahadat adalah fadailu azimah, memiliki keutamaan, keistimewaan yang besar. Orang baca dua kalimat syahadat itu punya keutamaan yang besar. Ya. Sampai-sampai katanya Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya, ajalnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nanti banyak keutamaan. Nah, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita, masih pembahasan yang pertama, pintu masuk, gerbang masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Kalau tidak salah pada pekan yang lalu, Selasa yang lalu, saya sedikit banyak menyinggung tentang fikih seputar mu'alaf, betul ya? Fikih seputar mu'alaf. Dari 23 fikih seputar mu'alaf yang saya janjikan, sudah 6 poin yang sudah kami sampaikan. Sudah 6, berarti malam ini tinggal melanjutkan 7 dan seterusnya. Baik, kita langsung masuk saja Bapak Ibu sekalian, yaitu yang nomor 7 ya. Saya tidak akan mengulang ini 1 sampai 6 ini. Apa perlu
perlu diulang ringkas? Gak usah ya. Yang ketujuh, haruskah mu'alaf orang yang baru masuk Islam, yang nomor tujuh ini, fikih seputar mu'alaf, haruskah mereka yang baru masuk Islam alias mu'alaf mengqadha sholat yang ia tinggalkan pada saat ia masih kafir? Apakah orang kalau masuk Islam itu harus mengqadha sholat-sholat yang dia tidak sholat selama dia masih kafir? Apakah harus diqadha? Maka jawabannya adalah para ulama sepakat, orang kafir yang masuk Islam mu'alafnya tidak wajib mengqadha sholat yang ia tinggalkan selama ia masih kafir. Tidak wajib, tidak ada wajiban. Ya, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan mereka yang baru masuk Islam maka tidak perlu mengqadha sholat yang sebelumnya yang pernah ia tinggalkan karena dia masih kafir, belum masuk Islam? Maka dalilnya saya kasih dua. Yang pertama, Al-Quran surat nomor 8 Al-Anfal. Silakan dibuka surat nomor 8 Al-Anfal. Ayatnya adalah ayat yang ke-38. Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udhu faqad madat sunnatul awwalin. Silakan. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, mereka masuk ke dalam agama Islam, maka niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Makanya mu'alaf itu dosanya diampuni semua, dia gak bawa dosa warisan ya. Padahal dulu sebelum masuk Islam pernah zina, pernah macam-macam gitu ya. Ternyata begitu masuk Islam Allah ampuni dosa-dosanya. Lanjut teruskan. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Baik, apabila mereka kembali kepada kekafiran, murtad lagi, maka berlaku bagi mereka sunnah Allah yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Apa itu? Adab. Makanya jangan main-main, agama jangan dijadikan main-main. Kan ada yang kayak begini, masuk Islam keluar lagi murtad, ya nanti kurang menguntungkan, masuk Islam lagi nanti keluar lagi, ya nggak boleh seperti ini. Kita lanjutkan dalil yang lain sekarang. Tolong dibuka Sahih Muslim nomornya 98. Sahih Muslim nomor 98. Memang hadisnya panjang. Tapi tidak semuanya kita baca, di awal-awal saja, yaitu hadis kisah tentang sahabat Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu. Baik, silakan. Ketika itu dia mau meninggal dunia, dia menceritakan. Silakan dibaca. Dari Ibnu Sumama Al-Mahri radhiyallahu anhu katanya, kami menyaksikan Amr bin As ketika dia hendak meninggal. Ya, ketika dia mau meninggal. Terus dia lama menangis sambil menghadapkan mukanya ke dinding. Baik, dia menangis sambil menghadapkan wajahnya ke dinding. Jadi para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit tambahan ilmu ya, sedikit tambahan ilmu. Mereka itu para sahabat kalau menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah, mereka meneteskan air mata ketika mendengarkan tentang berita Nabi, tentang surga, tentang neraka, itu mereka tutupi mukanya. Jadi tidak ditampilkan, tidak ditunjukkan. Seperti itu. Bukan seperti orang zaman sekarang, tangisannya malah disorting, gitu ya. Malah dipublikasikan. Bukan. Ya, para sahabat itu mereka kalau meneteskan air mata karena mereka ingat tentang akhirat dan seterusnya, itu menutupi wajahnya. Termasuk salah satunya sahabat Amr bin As, ketika menangis menghadapkan wajahnya ke dinding, ke tembok. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kata yang sahabat yang lain, silakan. Karena itu anaknya berujar. Apa kata anaknya Amr bin As? Siapa anaknya Amr bin As? Abdullah. Maka nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Anaknya namanya Abdullah.
Abdullah, sahabat Nabi. Bapaknya namanya Amr bin As, sahabat Nabi. Anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Masya Allah. Makanya kalau kita nyebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya. Sebab ada anaknya sahabat tapi bapaknya bukan. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Ali itu sahabat Nabi, bahkan menantu, merangkap menantu. Tapi bapaknya Ali, Abu Thalib, pamannya Nabi, bukan. Gak masuk kategori sahabat, karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Sehingga ketika mengucapkan sahabat Ali, cukup dengan kata-kata Ali radhiyallahu anhu. Itu aja. Jadi kalau anak dan bapak dua-duanya sahabat, anhuma. Baik, lanjut teruskan. Wahai ayahku, bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira bagi ayah? Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan berita gembira? Apa itu berita gembiranya? Silakan. Begini dan begitu. Baik, artinya dijamin surga. Bukankah Nabi telah menyampaikan berita gembira, menjanjikan engkau di surga? Lalu kenapa engkau menangis? Maksud anaknya begitu. Apa jawabannya bapaknya? Nah ini. Kenapa ayah masih menangis? Nah, terus. Lalu Amr bin As menengok kepada anaknya seraya berkata. Nah, silakan, apa kata sang bapak kepada anaknya? Sesungguhnya perbekalan kita yang utama ialah syahadat. Syahadat, terus. Tidak ada Tuhan selain Aku. Terus. Dan Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad itu utusan Allah, terus. Aku ini telah mengalami tiga zaman. Stop. Aku ini sudah hidup tiga zaman. Zaman yang pertama, zaman jahiliyah. Waktu itu tidak ada satupun yang aku inginkan kecuali bunuh orang yang namanya Muhammad. Muhammad. Waktu itu, andai kata waktu itu aku mati, neraka tempatnya. Aku yakin. Aku ini hidup di tiga zaman, tiga masa. Masa pertama, masa kekafiran. Waktu di masa kafir, orang yang paling aku inginkan mati di tanganku cuma Muhammad. Mana itu? Lalu aku hidup di masa yang kedua. Masa kedua, Islam datang, aku dapat hidayah dan aku masuk Islam. Masa yang ketiga, setelah Rasulullah wafat, ceritanya ini. Terus lanjut silakan. Pertama, aku menyadari tidak ada orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW melebihi benciku. Tidak ada orang yang paling aku benci kecuali waktu itu adalah Rasulullah SAW. Lanjut terus. Ketika itu tidak ada yang lebih kuingini kecuali menangkapnya lalu membunuhnya. Tidak ada yang aku inginkan waktu itu masih jahiliyah loh ini. Yang aku ingin bunuh kecuali bunuh yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus lanjut. Kalau aku meninggal ketika itu, tentu aku masuk neraka. Tentu aku masuk neraka. Kalau di masa itu ternyata Allah berkehendak lain, aku dapat hidayah, masuklah masa kedua hidupku ini. Nah, lanjut terus. Kedua, tatkala Allah menanamkan Islam ke dalam dadaku. Lanjut. Aku datangi Nabi SAW. Iya. Lalu aku berujar. Iya, jadi dia masuk masa kedua mendatangi Nabi Muhammad. Aku ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Jadi dia minta Nabi mengulurkan tangannya. Ulurkan. Kata Nabi untuk apa? Aku akan masuk Islam tapi dengan satu syarat. Aku mau masuk Islam tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya yang kau minta? Tolong janjikan kepadaku, tolong pastikan aku masuk Islam, pasti aku masuk surga. Masya Allah. Enak ini kalau ini ya. Ya, aku mau masuk Islam, tapi tolong pastikan aku masuk surga. Gimana? Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, innal Islam yahdimu ma qabalahu. Nah, ya ini intinya itu di sini. Dalilnya. Silakan, hadirin, silakan. Ulurkanlah tangan Anda. Aku hendak berjanji setia atau baiat dengan Anda. Terus. Beliau mengulurkan tangannya dan menjabat tanganku sambil berkata, iya. Apa maksudmu, hai Umar? Apa maksudmu? Seperti ini, terus. Jawabku, aku hendak masuk Islam dengan syarat. Nah, aku mau masuk Islam, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tanya beliau, apa syarat yang engkau minta? Lanjut. Jawabku, supaya segala dosaku diampuni. Terus. Kata beliau,
apakah engkau belum tahu? Supaya semua dosaku diampuni dan aku masuk surga dalam riwayat yang lain. Lalu kemudian Nabi berkata dalam sabdanya, innal islama yahdimu maqablahu. Silakan. Apakah engkau belum tahu bahwa Islam menghapus segala dosa yang sebelumnya? Stop, ya ini dalilnya. Makanya mu'alaf kalau masuk Islam, semua dosanya diampuni oleh Allah SWT. Sehingga dia tidak perlu mengqadha sholat lagi. Tidak perlu. Ya, tidak perlu mengqadha sholat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Ada pengasa yang ketiga, tidak kita bacakan ya, karena terlalu panjang itu hadisnya. Insya Allah di lain kesempatan aja. Kita lanjutkan sekarang, yaitu yang nomor 8. Lanjutannya, fikih seputar mu'alaf. Nomor 8. Apa yang dibaca mu'alaf ketika sholat? Namanya orang baru masuk Islam kan tidak hafal surat Al-Fatihah. Jangankan Al-Fatihah, bacaan istiftah saja tidak hafal. Allahumma ba'id baini. Ya, ini wajah tu wajah dia kan tidak hafal seperti itu. Lalu apa yang dibaca ini? Ya, kan dia harus baca itu. Al-Fatihah kan rukun sholat. Orang tidak baca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Kan seperti itu. Kecuali kalau dia sebagai makmum. Kalau makmum mendengarkan imam, bacaan imam itu adalah untuk makmum. Makanya dalam riwayat yang sahih, riwayat yang kuat, kalau imam lagi membaca surat Al-Fatihah atau surat, maka makmum cukup mendengarkan seperti itu. Karena bacaan imam itu adalah berlaku untuk makmum. Itu kalau sholatnya yang dijaharkan, yang dikeraskan. Tapi kalau sholatnya yang sir, duhur, asar, imam tidak mengeraskan, ya makmum tetap baca Al-Fatihah. Adapun kalau subuh, maghrib, isya, imamnya membaca Al-Fatihah, maka makmum cukup mendengarkan. Sebab ada sebagian yang makmum itu juga ikut membaca. Jadi imam baca, imam makmum juga baca. Ya, baik, kita hargai masing-masing pendapat, tapi pendapat yang kuat adalah makmum cukup mendengarkan. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita nggak perlu ribut masalah ini, masalah fikih. Ya, baik. Terus apa yang dibaca oleh mu'alaf ketika sholat? Al-Fatihah kan rukun. Al-Fatihah kan rukun. Baik. Maka menurut pendapat yang kuat adalah pendapat yang kuat. Jika dia yaitu memiliki hafalan ayat-ayat Quran, ya selain Al-Fatihah ya, maka itu lebih baik dia baca. Misalnya gak hafal Al-Fatihah, hafalnya itu adalah surat apa ini ya, surat favorit panjenengan itu. Inna aqoina kal kausar. Nah ini kan, ini kan favorit ya. Kita akan teruskan rokaan pertama inna aqoina, rokaan kedua kul wallah. Itu kan favorit panjenengan. Nah, jadi jangan ada dusta di antara kita ya. Bapak ibu sekalian, nah, dia apanya itu? Inna aqoina kal kausar. Gak apa-apa. Kalau memang punya hafalan itu, gak usah baca Al-Fatihah. Ini menurut pendapat yang kuat. Kalau memang tetap gak punya hafalan Quran, karena baru masuk Islam dia, dan sebelumnya gak kenal betul sama Islam. Karena ada sebagian orang kafir itu sebelumnya kenal Islam, tapi belum masuk Islam. Makanya gak usah kaget, banyak orang-orang kafir itu kalau mengucapkan lafad-lafad itu fasih. Insya Allah, assalamualaikum, fasih. Tapi dia bukan Islam. Jadi rupanya dia sering berteman dengan orang Islam. Bahkan kalau berjanji insya Allah, bayangkan seperti itu, insya Allah mau baca basmalah, karena kita kurang Quran, kalau sama mereka Bismillahirrahmanirrahim, padahal bukan Islam. Nah, ini misalnya mu'alafnya ini dia gak kenal Islam sama sekali, sehingga gak hafal satupun suratnya. Gimana ini? Kata Rasulullah, siapkan dalilnya. Nabi mengatakan kalau gak hafal Al-Fatihah, ya, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu toh gantinya Al-Fatihah. Lu itu jalannya ada, ada. Tapi itu untuk mu'alaf lo ya, mu'alaf. Mu'alaf, Pak, mu'alaf. Ini bukan yang sudah, bukan. Ya, ini kan sudah hafal semua, ya. Seperti ini tuh mu'alaf yang gak bisa apa-apa, dia gak bisa baca, gak hafal ayat Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? Sekali aja. Setelah itu rukuk. Rukuk baca apa? Itu tadi yang dihafalkan. Subhanallah. Yang dihafal itu
sambil dia belajar sampai bisa, baru kemudian dia tidak boleh meneruskan belajar itu. Ini yang Nabi ajarkan. Mana dalilnya? Silakan dibuka hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1561. Silakan, dari Ibnu Abi Aufa atau Abdullah bin Abi Aufa. Silakan baca. Dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata, ya, seorang Arab Badui berkata, apa kata orang Arab Badui? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berupaya untuk selalu menekuni Al-Quran. Terus? Namun aku tidak mampu. Aku berusaha untuk baca Quran, tapi aku gak mampu, gak bisa aku baca Quran. Jadi dia ini gak bisa sama sekali baca Quran. Lanjut teruskan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang mewakili Al-Quran. Iya. Yang bisa aku baca ketika sholat. Apa yang bisa mewakili Quran? Iya. Aku gak bisa baca Al-Fatihah, gak bisa. Apa yang mewakili? Lalu kemudian, silakan. Nabi bersabda. Nah, silakan. Ucapkanlah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, sampai di situ. Ada tambahan lain, riwayat lain. Disebutkan nanti di akhir-akhir ini. Ada tambahan riwayat yang lain, ditambah. Wala haula, wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada tambahan itu. Tapi kalau misalnya yang tambahan ini enggak hafal, apalnya sampai wallahu akbar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah masuk itu sudah. Lanjut teruskan jalan cerita berikutnya. Silakan. Apa kata orang Arab Badui itu? Iya, iya. Enggak usah artinya, enggak usah. Terus maka ia pun mengucapkannya ya, dan memegang teguhnya dengan jari-jarinya lalu berkata, silakan. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, yang tadi kau ajarkan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu semua kan untuk Allah. Semuanya kan untuk Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilah, subhanallah, alhamdulillah. Wala ilah, ayat Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Allah, 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 Allah. Semuanya kan untuk Allah. Nah, yang untuk aku yang mana? Aku ini juga kepingin berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Aku juga pengen. Kalau tadi itu kan memuji Allah semua ya. Memuji Allah, apa ini, maha suci Allah. Terus kemudian segala puji bagi Allah. Memuji Allah. Nah, yang untuk aku yang mana? Nabi ajarkan. Allahumma firli, warhamni, warzukni, wahdini. Atau yang seringkali kita baca duduk di antara dua sujud. Allahumma firli, warhamni, wajburni, warfakni, wahdini, wa'afini, warzukni. Atau Rabbi firli, warhamni, wajburni. Seperti itu. Itu berarti untuk hamba. Karena dia minta, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajibuni, cukupi semua kebutuhanku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Terakhir, warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Bagus itu artinya. Kalau kita tahu tapi ya. Cuma kadang-kadang kita gak tahu artinya. Ya. Baik, terus lanjut, silakan. Ya Rasulullah, ini adalah untuk Rabbku. Lalu apa yang untuk diriku? Untuk aku apa kalau begitu? Silakan. Beliau bersabda. Iya. Kamu membaca. Iya. Allahumma firli. Terus. Warhamni. Terus. Wa'afini. Wa'afini. Terus. Warzuqni. Warzuqni. Apa artinya itu? Ya Allah, ampunilah aku. Terus. Rahmatilah aku. Terus. Maafkanlah aku. Terus. Dan berilah rezeki kepadaku. Setelah orang itu pergi, orang Arab Badui itu pergi, kata Nabi, orang itu di tangannya penuh dengan kebaikan. Ya, jadi inilah diambil hukum oleh para alim ulama, mereka yang belum hafal Al-Fatihah, penggantinya adalah bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya mau tanya sama panjenengan, Pak, sholat apa, sholat sunnah apa, yang ini dibaca berulang-ulang di dalam sholat? Salat apa? Salat tasbih ya. Salat tasbih. Salat tasbih itu kan dua rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat. Setelah baca surat baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Lalu ketika rukuk setelah subhanallah rabbil azimi atau subhanallah wa bihamdika allahumma firli, lalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
itu dibaca 10 kali. Pokoknya satu rokaat itu 75 kali. Berarti dua rokaat 150 kali. Ya. Itu derajatnya gimana Ustaz, soal sunat tasbih? Derajatnya bagaimana? Sampai-sampai di hadis dikatakan kalau tidak bisa yaitu dilakukan rutin paling tidak sepekan sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali atau seumur hidup sekali. Hadisnya bilang begitu. Ya. Derajatnya bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan hadis tentang sholat tasbih ini dhaif. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Bahkan hadisnya sahih. Paling tidak seumur hidup sekali kita lakukan. Baik, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mensahihkan sholat tasbih. Sahih hadisnya. Sedangkan ulama yang lain mengkategorikan dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9, fikih seputar mu'alaf. Apakah mu'alaf wajib bayar zakat? Jawabannya adalah mu'alaf wajib mengeluarkan zakat mal. Ya. Wajib mengeluarkan zakat mal setelah dijelaskan tentang harta yang wajib untuk dizakati dan setelah memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang baru masuk Islam dijelaskan sholat diwajibkan, suruh sholat. Setelah sholat dijelaskan tentang zakat. Harta itu juga wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati itu apa saja dijelaskan. Dan setelah memenuhi syarat, apa syaratnya zakat? Syaratnya zakat ya cuma dua, tidak lebih dari dua, cuma dua. Yang pertama adalah sudah setara dengan nisab. Nisab ini setara 85 gram emas. Ya, 1 gram emas itu berapa? Anggap 700 ribu kali 85. Ya berapa kurang lebih? Berapa kira-kira? Kalau dia itu berapa? Ya, 85 kali 700 ribu kali 85. 85 kali 7. 5, 3, 5, hampir 60 juta. Kurang lebih ya? Kurang lebih hampir. Kalau dia punya harta 60 juta, bahkan lebih, kurang lebih ya. Bahkan lebih, maka kena zakat. Tapi ingat, syarat kedua. Dan sudah berjalan selama setahun. Itu. Selama setahun, mengendap selama setahun. Harta itu tadi, maka dia kena 2,5%. Kalau itu sudah memenuhi syarat, maka dia wajib zakat. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, harta saya itu Ustaz, totalnya Ustaz di deposito Ustaz, ada 80 juta. Masuk berarti sudah kena. Dan itu saya depositokan Ustaz selama setahun. Berarti kan kena Ustaz? Iya. Tapi belum waktunya setahun, itu saya cairkan karena orang tua saya butuh, saya harus bantu orang tua. Saya cairkan 40 juta sehingga tinggal separuh uang itu. Sehingga tak masuk dalam perhitungan itu. Apakah saya tetap keluar zakat? Tidak. Karena sudah tidak memenuhi syarat. Syarat yang kedua tidak kena. Seperti itu. Ya. Jadi deposito itu harus dizakati. Iya, kalau sudah mengendap dia selama setahun. Dan hartanya senisom 85 gram emas. Termasuk yang punya emas juga begitu. Ibu-ibu ini. Emas yang dipakai sama emas yang disimpan. Dia harus dihitung. Antingnya berapa yang dipakai. Gelangnya berapa gram. Kalungnya berapa gram, terus yang gak dipakai yang disimpan tok itu totalnya berapa. Kalau masuk 85 gram emas dan itu sudah berjalan setahun, ya tiap tahun kena 2,5% emas ya. Lah kalau rumah Ustaz, perlu gak dizakati? Rumah dilihat, rumahnya dipakai sendiri tidak? Ya saya pakai sendiri Ustaz, gak perlu dizakati. Gak perlu, kecuali kalau rumahnya dikontrakkan, dipakai bisnis kos-kosan. Nah, karena ada usaha di sini. Berarti saya punya mobil itu, Ustaz, kalau tak pakai sendiri, enggak kena zakat. Enggak. Kecuali kalau jual beli mobil, jual beli lagi dapat untung, jual lagi beli lagi. Jual beli mobil ya kena zakat. Tapi kalau dipakai sendiri, meskipun tiap tahun ganti karena pengen yang baru terus, enggak kena zakat. Benda bergerak. Lah kalau tanah, nah, ya, di
dilihat dulu, ya dilihat tanahnya digunakan untuk apa. Kalau tanahnya itu disewakan untuk pertanian, ya kena. Kalau tanahnya itu dipakai bisnis, ya seperti itu, apa ini, kan ada salah satu bisnis, saya gak sebut ya, di Surabaya ini, Masya Allah, ya, nah, terkenal juga, saya gak sebut namanya ya, dia punya tanah disewa oleh orang yang punya usaha ini, dan ternyata dia gak perlu nyewa tanahnya, si pemilik lahan tanah ini cuma minta, karena memang harus ini dagangannya, cuma minta per mangkoknya 1.000 rupiah, satu mangkok minta 1.000. Gak usah nyewa tanah saya, cuma tiap mangkok minta 1.000. Sedangkan yang beli ratusan, ya. Bahkan omsetnya sudah gak karu-karuan. Ya lumayan, dia masih punya lahan tanah, plus dia juga dapat omset setiap mangkoknya itu. Ya, seperti itu, gak saya sebut namanya ya. Nanti khawatirnya saya dipikir promosi ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah itu kena kalau dijadikan bisnis. Ya, bisnis. Baik, sekarang kita, Ustaz, kalau misalnya bukan emas, misalnya berlian, batu permata, ini akik itu ya, mahal-mahal, ya. Ini kena zakat enggak? Jenis barangnya enggak kena zakat, tapi kalau diperjualbelikan, berlian dijualbelikan, oh, dijual dapat untuk berapa, belikan lagi, jual lagi, itu enggak kena. Tapi nyimpen berlian, nyimpen batu permata, karena kecuali kalau dijual belikan usaha. Kita lanjutkan, ini nomor 9, ini pendapat dari para ulama, nggak wajib, ini wajib mengeluarkan zakat kalau memang memenuhi syarat. 10, apakah mu'alaf wajib puasa di bulan Ramadan? Apakah mu'alaf wajib puasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah jika dia masuk sebelum Ramadan, masuk Islam sebelum Ramadan, seperti sekarang ini bulan apa ini? Zulqa'dah, masuk Islam. Apakah Ramadan kemarin perlu diqadha puasanya? Tidak perlu. Iya. Kecuali nanti ketemu Ramadan tahun depan harus puasa Ramadan. Itu satu. Yang kedua, kalau masuk Islamnya ketika Ramadan, misalnya bulan ini bulan Ramadan, bulan ini Ramadan, masuk Islamnya itu siang tadi, maka apakah dia wajib mengqadha sisa, Ramadan hari-hari sebelumnya? Perlukah diqadha kalau setelah Ramadan? Nggak perlu, dia cukup berpuasa di bulan Ramadan, sisa hari setelah dia masuk Islam, yang sebelumnya dia tidak perlu, kecuali, nah ini ada komanya ya, kecuali kalau masuk Islamnya itu adalah yaitu di pertengahan siang Ramadan, antara fajar subuh sampai maghrib, masuk Islamnya asal, masuk Islamnya pagi atau siang, di tengah-tengah puasa ya, tengah-tengah puasa. Maka pada saat itu dia masuk Islam, berarti besoknya dia wajib puasa Ramadan sisanya. Setelah Ramadan, hari di mana dia masuk Islam itu, hari itu, berarti dia punya utang satu hari, dia wajib mengqadha. Bisa dimahami sampai sini. Tapi kalau masuk Islamnya malam hari, habis tarawih, habis buka puasa, masuk Islam, maka hari yang dia tadi itu, hari itu tidak perlu dia, gak perlu dikoto, karena dia masuk Islamnya itu tidak saat pada saat orang-orang kuat. Paham sampai di sini ya? Baik. Ini pendapat ulama. Kita lanjutkan 11. Apakah mu'alaf wajib menunaikan haji? Apakah dia harus pergi haji? Bapak Ibu sekalian, haji ini diwajibkan. Ya, haji ini diwajibkan bagi laki-laki dan bagi wanita. Mana dalilnya haji itu wajib? Sebelum nanti saya rinci, tolong dibuka Ali Imran ayat 97. Surat nomor 3 ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya tidak baca dari awal ya. Itu yang saya baca itu ada di tengah-tengah. Ayo Pak Didi dibaca. Dan kewajiban manusia terhadap Allah. Dari situ artinya dibaca.
dan kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan janji. Ada enggak kalimat itu? Silakan, ayo baca. Enggak apa-apa dari awal ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Padanya terdapat tanda-tanda nyata di antara makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi aman lagi. Terus mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Itu banyak. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah. Terus yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Stop, taruh di garis bawah. Bagi mereka yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Nah, bagi mereka yang sanggup. Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan sekarang. Dibedakan oleh para alim ulama, laki-laki itu diwajibkan haji bagi yang mampu. Mampu di sini kalau untuk laki-laki dua. Laki-laki masuk kategori mampu haji, syaratnya dua. Kalau wanita, wanita wajib menunaikan haji apabila dia mampu. Mampunya untuk wanita itu tiga, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki, dia wajib menunaikan haji apabila masuk dua kategori ini. Mampunya ada dua. Satu, fisiknya kuat. Fisik kuat. Yang kedua, bekalnya cukup. Yang dipakai untuk perjalanan sama yang ia tinggalkan untuk keluarga di tanah air. Bekalnya cukup, berangkat. Tapi kalau untuk wanita, tiga. Satu, fisiknya kuat. Maksudnya Ustaz, fisiknya kuat itu kayak apa? Maksudnya adalah, maaf ini, memang ibadah haji ini satu-satunya ibadah yang membutuhkan fisik yang berat itu cuma haji. Yang lain tidak. Mulai dari tanah air, masuk ke asrama haji, ya menginap yaitu di mana asrama haji, nunggu sampai pemberangkatan, itu juga butuh fisik. Duduk di atas, belum lagi nanti antri di imigrasi. Ya, itu juga butuh tenaga. Belum lagi naik pesawat 10 jam. Ya, misalnya langsung Madinah direct. Duduk tok 10 jam itu ya butuh. Ya, sebab ada orang yang enggak kuat duduk lama-lama, enggak kuat. Enggak kuat. Terus belum lagi sampai di Bandara King Abdul Aziz di kota Jeddah atau misalnya di Madinah, misalnya imigrasinya mengular, Pak. Panjang. Apalagi panjenengan yang sudah pernah umroh, Anda tahu pelayanan imigrasi di sana gimana petugasnya. Itu begitu terima paspor, ini kalau saya lihat ya, kalau saya nganterkan jamaah itu dilihat paspor itu, kadang-kadang sambil minum kopi, kadang-kadang ngobrol sama temannya, ngobrol sama temannya, ini jamaah kok panjang. Jalan jauh, apalagi maktabnya orang Indonesia 7 sampai 10 kilo.
13 ke PP ini terus jalan fisik-fisik. Makanya syaratnya ada dua untuk laki-laki. Untuk wanita 3, fisiknya kuat. Yang kedua, bekalnya cukup. Yang ketiga, mampu mendatangkan mahram. Ustaz, wanita itu tidak punya mahram, tidak wajib haji. Nah, terus siapa, gimana caranya? Ya harus sama mahramnya. Siapa mahramnya wanita itu kalau tidak punya suami? Ayahnya, anak laki-lakinya. Tidak punya anak laki-laki, mau belum menikah Ustaz, pamannya, orang tuanya yang laki-laki, itu boleh. Adik kandungnya, kakak kandungnya yang laki-laki, mahram, berangkat, tidak apa-apa. Ustaz, kalau suami istri sudah daftar, giliran mau berangkat, suaminya meninggal sebelum berangkat, gimana ini? Katanya ulama yang pernah saya baca ini, wanita itu tetap berangkat karena terkondisikan. Yang penting dari awal sudah daftar sama mahram. Tapi banyak wanita zaman sekarang dari awal daftar itu sudah nggak mau pakai mahram. Pakai mahram. Ya, seperti itu kenyataannya. Begitu nyampe di Juanda, saya sering kali ditawari begitu. Pak Ustaz, nanti kalau di bandara Jeddah, yang ribet itu kan di Jeddah, bandara asal Arab Saudi. Ribet karena apa? Karena di belakang wanita itu harus ada laki-laki mahram. Kalau enggak, bahaya. Ribet, urusannya ribet juga. Harus ada mahram. Mereka minta travelnya, Pak Ustaz, kalau bisa di belakangnya ibu ini ya, karena ibu ini tidak ada mahram, supaya nanti aman lewatnya. Pak Ustaz nanti di belakangnya ibu ini, jadi nanti dianggap mahramnya. Saya bilang, saya mau syaratnya dua. Yang pertama saya milih yang cantik. Terus terang, muncul ke laki-laki ini ya. Satu saya pilih. Yang kedua, mau saya nikahi gelentang. Itu. Ya tidak mau, mau selesai. Jangan cari sama saya, yang lain aja yang mau. Kalau mau begitu syaratnya. Saya pilih yang masih muda, yang cantik plus saya nikahi. Ngapain mahrum ipo-ipoan? Apa mahrum ipo-ipoan? Mahrum pura-pura. Ya. Cuma ada surat mahrum beli cuma 300 ribu gitu ya. Nah, nggak boleh ini manipulasi kayak gini. Belum berangkat sudah dosa. Gimana? Anda menunaikan umroh sudah melakukan dosa. Jangan. Harus ada mahrum wanita itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang jadi wajib haji kalau memang mampu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit. Silakan dikumandangkan adzan untuk salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allah, Allah, Allah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian sedikit, yang ke-12. Apakah mu'alaf wajib berkurban saat Idul Adha? Apakah nanti mu'alaf yang masuk Islam dia wajib berkurban ketika Idul Adha? Maka jawabannya, jika dia mampu, maka dia wajib berkurban. Namun jika dia tidak mampu, maka tidak ada kewajiban kurban untuknya. Kalau mampu, apa ukurannya mampu? Bukankah tiap orang, kemampuan orang beda-beda? Kata para alim ulama, yang dimaksud mampu di sini adalah pada tanggal bulan Zulhijjah, ketika memasuki tanggal 1, atau pada saat hari raya Idul Adha, dia mampu membeli seekor kambing yang dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Jika dia mampu untuk membeli itu, berarti dia masuk kategori mampu. Dia punya kelebihan harta untuk membeli seekor kambing atau patungan sapi. Ya. Adapun jika dia pada hari Idul Adha atau sebelumnya, dia tidak punya rezeki untuk membeli seekor kambing atau patungan sapi yang telah ditetapkan oleh panitia masjid, maka dia tidak ada kewajiban untuk berkorban. Mana dalilnya? Silakan dibuka hadis Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomornya 2549. 2549. Silakan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Silakan. Barang siapa memiliki keluasan tetapi tidak berkorban. Siapa yang dikasih rezeki oleh Allah, kelapangan rezeki,
tapi dia tetap nekat gak korban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jangan dekat sama tempat sholat kami, gak usah ikut sholat, jangan dekat, kata Nabi. Duh, sampai seperti itu ya. Bapak Ibu sekali, ini ancaman keras ya. Sedangkan setiap orang sebenarnya mampu, Bapak Ibu. Saya pernah ceritakan, ya mohon maaf ini ya, saya tidak ada maksud apa-apa, tapi marilah kita ini merenung. Ada seseorang yang dia berkata kepada saya, ketika dia menyampaikan itu sambil memegang sepucuk rokok yang berada di jarinya. Dia bilang kepada saya, saya tanya, tahun ini kurban Pak, ya kurban gimana Ustaz, kondisi seperti ini, kerjaan ya sepi, saya juga yang tidak kerja lagi, ya, karena di PHK, kena corona ini sudah tidak karu-karuan, tidak kayak dulu Pak Ustaz. Oh iya, tapi tangannya pegang rokok. Saya tanya, panjenengan kalau sehari merokok itu sehari berapa pak? Ya paling minimal ya 1 pak Pak Ustaz, minimal. Belum kalau nanti kalau ketemu teman atau apa ya bisa lebih dari 1 pak. Tapi ya 1 pak, berarti 1 pak, 30 hari 1 bulan 30 pak. Ya kurang lebih Pak Ustaz, 1 pak itu berapa harganya? Anggap 15 ribu dong, kali 30 hari 450 ribu. Lah kalau dikalikan setahun sudah berapa ya? Ya, 5.400.000 tadi ya, betul ya. 5.400.000 kalau enggak salah ya. 5.400.000 sudah. Bayangkan untuk urunan sapi atau beli satu ekor kambing cukup enggak ya? Cukup. Tapi dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Banyak loh orang itu bisa beli sepeda goes tapi enggak mampu berkurban. Ada enggak? Bisa banyak di luar sana orang yang mampu rokoknya itu kuat. Apa istilahnya itu bahasa pojok kampungnya nyepet, nah, gitu ya. Tapi nggak kurban tiap tahun, padahal mampu sebenarnya dia. Nah, yang kayak begini hati-hati, ancamannya keras, hati-hati, ya. Baik, Ustaz, ada yang tanya, saya cukupkan sampai di sini. Ada yang tanya, Ustaz mana yang afdol, kurban kambing atau patungan sapi? Maka jawabannya adalah, yaitu sesuai dengan yang Nabi sabdakan. Berkurban dengan 1 ekor unta itu lebih baik daripada sapi. 1 ekor unta yang gak pakai patungan. Gak pakai patungan ya. Yang kedua, berkorban 1 ekor sapi gak pakai patungan itu lebih baik daripada kambing. Ya, daripada kambing. Tapi gak pakai patungan ya. Satu orang beli 1 ekor langsung, gak pakai urunan. Terus berkorban 1 ekor kambing itu lebih baik daripada patungan unta, ya, dan daripada patungan sapi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita punya uang ini, ya, Ustaz, saya ini mesti dibuka 2, ada yang patungan sapi, ada yang yaitu kurban kambing 1 ekor. Mana yang afdol pahalanya? Anda bisa nggak beli 1 ekor sapi langsung? Ya nggak punya uang Pak Ustaz, di atas 20 juta mahal, saya nggak punya uang. Berarti Anda mampunya 1/7 dia. Yang afdol adalah beli 1 ekor kambing, bukan patungan sapi. Maaf sampai di sini. Ya, beli 1 ekor kambing, bukan patungan sapi. Itu yang afdol. Ya. Kalau dia mampu beli 1 ekor utuh, ini ya, itu lebih afdol daripada. Unta lebih afdol daripada sapi, sapi lebih afdol daripada kambing. Itu 1 ekor utuh. Dan kambing lebih afdol daripada patungan unta atau patungan sapi. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, ya. Waduh, saya sudah terlanjur, kan bisa dirubah ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada fatwa dari para ahli ulama, dilihat juga di masyarakat tersebut kebiasaan mereka itu apa? Kalau mereka itu biasanya itu adalah daging sapi, ya sudah ikut patungan sapi seperti itu. Karena apa? Karena masyarakatnya nggak suka kambing, Ustaz, ya sudah sapi aja. Ya, Ustaz kalau nggak sapi, misalnya diganti kerbau boleh nggak Ustaz? Ya, boleh nggak? Karena di daerah itu cari sapi sulit, yang ada kerbau. Nggak apa-apa, karena memang satu spesies, ya. Gak apa-apa, yang gak boleh itu kelinci. Nah, kurban apa? Saya kurban tahun ini kelinci. Atau kurban perasaan, gak bisa juga ya. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih.
ya. Jadi nggak apa-apa karena satu spesies. Kambing juga gitu, kambing Jawa, domba, biri-biri dan seterusnya. Satu spesies, nggak apa-apa. Boleh nggak sapi betina? Kambingnya kambing betina, bukan jantan. Kalau memang yang jantan sudah tidak diketemukan lagi, susah carinya, nggak apa-apa yang betina. Boleh. Ya, wallah alam. Boleh nggak kurban cempe? Tahu cempe ya? Kalau itu usia kambing itu di atas 6 bulan, ya, 6 bulan, maka diperbolehkan. Tapi yang afdol itu kalau sudah ada giginya yang agak. Ya, orang Jawa bilang apa? Ya, baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti sampai nomor berapa itu? 12 ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Kita tunaikan sholat isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.